bagus sama gue karena gue main game Mobile Legend Bang Bang ya, atau enggak, atau namanya tuh MLBB cuy ya. Kali ini gue mau ngerank solo cuy ya. Solo solo itu menguji adrenalin cuy, sambil belajar-belajar hero di Legend ya. Legend tuh paling enak buat belajar hero cuy, gak usah serius mainnya, gak usah nge-pick hero yang kalian bisa, pick aja hero yang kalian gak bisa sambil belajar hero cuy. Di rank Legend mah gak apa-apa cuy, apalagi di Epic ya, easy banget cuy. Cuma kadang-kadang ya tetap kalah sih. Namanya kita main solo itu ya, kalau 4 orangnya main yang gak bisa main ya, kerjanya mati-mati mulu ya, gimana ya, pasti defeat cuy. Jadi gue ini kalau main solo tuh kayak gini cuy main cuy ya, gak pernah maksa hero yang harus gue pick gitu. Gue harus lihat-lihat cuy, lihat-lihat tim gue ini kira-kira ya butuhnya apa. Apakah butuh tanker, atau butuhnya factor, atau assassin, atau MM ya, atau butuhnya mage, tergantung cuy. Gue sih bisa semua role sih, bisa semua role, tapi ada beberapa hero yang gue nggak bisa. Kayak Fanny gitu gue nggak bisa main Fanny tuh ya. Main Fanny susah, main apa ya, roaming, main Atlas juga gue nggak jago ya. Main Atlas tuh nggak bisa cuy gue cuy, ultinya payah ya. Atlas tuh terkadang momennya bikin salah-salah terus cuy. Banyak momen yang bikin Atlas tuh jadi ngeblunder gak jelas, ultinya harus fokus ke siapa, itu susah cuy. Atlas ya, gue lebih enak main Franco sih dengan Atlas. Franco Hylos, Duelos paling enak sih. Tinggal buka ulti, tabrak, skill stun, skill 2. Tapi Hylos tuh kadang-kadang enak sih. Tank yang bisa ngebantai-bantai tuh Hylos ya, dibanding Atlas sih. Susah Atlas mah. Malah lebih enak Kufra gue dibanding Atlas. Oke, dia bilang saya akan ke roaming tapi picknya gold. Nih kayak gini, Legend juga gini cuy ya. Makanya sekarang kalau mau uji adrenalin tuh nggak usah naik-naik wahana cuy. Nggak usah jalan-jalan naik wahana, wahana-wahana mengerikan tuh nggak perlu cuy. Kalau main Mobile Legend, main solo rank itu udah mengerikan banget cuy. Adrenalin tuh teruji langsung ya. Adrenalin, emosi, nah itu emosi, kesabaran, semuanya tuh teruji cuy. Kalau main Mobile Legend, main solo udah asli cuy. Kalau kalian nggak pernah main solo, kalian main solo lah, main rank ya. Wah gila tuh semuanya, semuanya kayak cobaan semua cuy. Kesabaran ya, kesabaran juga diuji cuy. Main solo ini dia teriak roaming tapi pick-nya god, gokil juga ini. Mau nggak mau gua mainnya fighter ini. Gue males main tank kalau udah ketemunya kayak gitu ya, karena dia teriaknya ke roaming tadi, teriak ke roaming, pikirnya gue tuh udah kadang-kadang aneh cuy. BTW ini Argus gak ada skin epic ya, Argus ini baru skin season, Starlight, sama skin apa tuh tadi. Oh ini skin yang collab itu ya, sama Star Wars ya. Skin collab dia sama Star Wars ya. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Pakai skin gratisan aja. Pakai season. Kalau pakai skin season tuh enak, nggak diincer cuy. Jarang untuk di lock ya. Kalau pakai skin-skin bagus tuh nanti gua di lock lagi. Belum apa-apa 5 gitu di atas. Ini gue nggak tahu kenapa ya, gue main factor udah jarang pakai emblem factor loh, serius. Kayak kalau pakai emblem factor tuh larinya lambat cuy, larinya lambat kayak beban gitu cuy, larinya lambat kayak siput. Jadi payah mau ngapa-ngapain tuh geraknya lambat cuy. Enak pakai emblem assassin sih, kalau di ASP sekarang. Nggak tahu lah, emblem factor tuh untuk siapa ya? Di road biasanya cuy. Di road sama Xbox tuh gua pasti emblemnya factor ya. Gak pernah sih gua main di road emblemnya atau assassin, jarang ya. Pernah sih kalau jadi hyper cuy, gua main di road kalau jadi hyper tuh emblemnya assassin. Terus kalau dia di SP gua mainnya pakai emblem factor. Xbox juga, Xbox gua nggak pernah pakai emblem assassin, bahkan Xbox gua selalu pakai factor emblemnya. Kalau Xbox enak sih, karena dia tuh yang apa ya, gue selalu main Xbox tuh item gue sepatu, abis itu immortal langsung. Setelah immortal dapat langsung gue maju-majuin udah itu. Gue ulti-ultiin aja musuhnya anjir. Cedor-cedar-cedor aja.
Ini main Argus ini enak nih, kalau di Legend biasanya enak sih. Cuma ada momen kadang gue main Argus ini susah cuy, dibuat sulit sama musuhnya. Semoga aja di musuhnya bego ya. Semoga musuhnya nggak bisa main gitu. Jarang ngegeng ke atas lah intinya gitu. Intinya gue hard lawan satu terus lawan Tamus. Terus Tamusnya mainnya mabok lem gitu kan. Legend kan mainnya kayak mabok lem cuy. Itu Legend apalagi Epic ya. Kalau Epic lebih enak lagi sih. Gue nggak kena kampret satunya, miss. Kan di awal-awal ini gue seringnya gini, nyicil. Bahkan kalau gue sekarat dulu tuh enak kadang-kadang kalau Legend sama Epic tuh ya mainnya nafsuan juga. Kita sekarat kita bawa turret di uber sama dia. Terlalu ini mainnya. Apa ya mainnya? Gak jelas gitu. Udah kayak lawan buat kadang-kadang cuy. Bisa gue ambil gak? Bisa gue sampein ya? Anjir gak dapet cok. Oh tapi dia salah nih. Berani dia lawan gue, anjir berani. Ini Tamus punya nyawanya 9 cuy. Begitulah ya, kalau Tamusnya orang Banten cuy. Kayaknya tuh Tamusnya orang Banten sih. Punya ilmu kebel dia. Gak takut sama gue anjir. Darahnya posisi sekarat tuh. Kalau gue jadi dia sih gue balik itu. Cuma kayaknya balik juga susah ya. Bakal ke umbra sama gue sih. Gue ada skill 1. Skill 2 dia kan jaraknya itu pendek banget ya. Maksudnya apa? Suruh gue mundur. Oh dia mau ambil jungle ya. Tapi ngapain ambil jungle di sini? Anjir. Jungle yang sana aja tuh. Dia mau jungle tapi nggak ngomong dari awal gitu. Udah gua gebukin jungle udah mau mati, dia mau nyampa doang. Anjir emang di rot. Gak gua otak di rot ya. Nah. Dia mau turtle tapi tuh lihat tuh ya. Itu magenya di bawah tuh. Mage di bawah, meter tinggalin sama si wah kocak. Ditinggalin dong itu. Agak lain sih ditinggalin gitu. Kata mumbo dia Tamus ya. Iya. Tapi gua salah sama Tamus ini ya. Enggak kena mental gitu cuy. Biasanya ada ya kan mati sekali aja udah kena mental dia enggak bakal berani maju gitu. Diam aja di turret gitu. Kayaknya berani lo Tamus lo. Gila cuy. Masih mau dia ngajak katulan satu. Tamus berani lo. Ini skin season kayaknya gini amat ya. Tapi skin Argus ini mau skin jelek pun kayaknya bagus ya. Dari animasi skill lah cuy. Mana dia? Nyumput ya. Kok gak nyumput lagi hutan ya tuh. Di hutan yang atas itu ya. Diambil sama dia tuh pasti. Wih Martisnya selalu di mid ya. Martisnya belum ke atas ya. Enak nih kayak gini nih. Tamusnya udah kena main. Oh berani ya kan. Tuh berani dia maju-maju sini. Wah mau mati lagi dia sama gua. Gak kena mental gitu. Biasanya kalau orang-orang kena mental dia beli turret sih. Atlas istrinya jagain lah. Wih istrinya. Oh iya. Si Atlas ini kayaknya mabar sama Leslie cuy. Kayaknya ya. Mungkin soalnya satu tanker satunya MM tuh. Kayaknya cewek ya sama Leslie sih. Kayaknya cuy, bucin tuh kayaknya cuy, bucin ya. Biasanya cowoknya tuh yang main itu tuh, main roaming ya. Biar wew gitu. Padahal jadi beban ya. Entah kenapa cowok kalau main Mobile Legend tuh ngajak cewek mabar pasti mainnya kayak gitu aja, jadi biar wew gitu. Kalau yang agak jago pasti mainnya Gushin tuh biasanya. Ngepeknya Gushin. Ceweknya suruh pakai Angel lah ceweknya. Gushin sama Angel lah kombonya cuy. Biasanya bucin yang begitu mainnya anjir. Kadang-kadang gue gangguin kalau waktu kayak gitu ya. Ketika dia pick satunya hyper, satunya mau Angelnya gue pick duluan anjir. Jadi gagal kombonya. Gue gangguin kan. Ini matanya pada buta. Ini lagi turtle ya. Udah. Kasih aja. Wah anjir Franco. Wih Franco skin legend cuy. Kena Franco skin legend. Untung Hawknya gak kena gue anjir. Kena minion. Itu matanya buta anjir. Oh, udah ngebuka map di turtle. Si Martis lagi pukul turtle gak ada yang lihat anjir. Gak ada yang nyamperin gua. Franco selingkuhannya dijaga. Namanya siapa sih itu? Z
Zia cantik anjir. Gua agak ragu sama nickname yang Zia cantik, Ica cantik. Entah siapa lah ada kata-kata cantik. Takutnya jelek aslinya cuy. Makanya nickname-nya cantik gitu. Nama nickname-nya aja cantik pas dilihat. Ternyata Photoshop ya. Ternyata filter TikTok gitu ya. Gimana ini? Gua agak sedikit trauma dengan kata-kata nickname yang ada tulisan cantik gitu. Ayo attack. Enak nih, dapat nih gua turret nih, pecah nih turret. Gak ada yang peduli ya sama tamu sih. Mau tamu sama timu berapa kosong, kayaknya gak ada peduli musuh. Tadi perangku ngehok gua tuh karena gua gangguin turtle. Makanya dia terancam ya, terancam takut gua ambil. Ah, ini mau mati nih orang ya. Cuman harusnya yang buat pistol tuh ya di reward kok enggak MM tuh ya. Masa gua sih buat pistol? Kacau juga. Harusnya MM. Ini nananya, wih. Nananya ini main-main ini. Cuma kadang-kadang sisinya ini nana ini agak susah sih. Buat dibunuh ya. Agak payah cuy. Nah, dia multi kemana tuh nana? Paling enak kalau lawannya legend tuh digocek-gocek gitu cuy. Wah di uber dong gue. Gue rame amat cuy. Aduh. Iya ngehok aku itu. Perangku pake skin legend ngehoknya gak pernah kena ya kampret. Itulah. Kayak kalau main perangku tuh jangan kayak gitu cuy. Kalau kalian gak jago ngehok main perangku tuh ya langsung ulti aja cuy, serius. Jadi banding tuh. Ngehok-ngehok tuh. Kayak gitu tuh ya. Itu kayak aneh sih menurut gua. Kalau gua main perangku gak gitu sih. Ketika gua hok itu udah jarang kena, gua langsung ulti aja flicker. Gua flicker langsung ulti cuy. Gak basa-basi gua. Habis gua ulti, gua hok. Gua skill 2 jeder mati. Gak usah nunggu hok kena baru ulti. Lama cuy. Kalau ultinya gak kena-kena kayak mana itu? Ih, gak dapet dong gua nya. Wuh, Leslie sakit nih udah nih. Kalau damage Leslie-nya udah sakit nih, udah auto enak dia. Kayaknya MPP sih Leslie-nya. Atlas tuker MM-nya. Bacot bener legend aja. Itulah gara-gara bacot begini bisa kena mental sih cuy. Biasanya ya. MM-ku kayak babi. Aduh anjir.
MM-nya kayak patkai katanya. MM-nya kayak patkai itu. Padahal perangkonya juga mainnya lucu loh. Perangkonya gak sadar diri tuh. Nah itu legend kayak gini cuy ya. Udah mainnya kayak gitu, ya mainnya kayak aneh. Tapi ngatain temennya sendiri gitu. Gak sadar diri dengan gak ngaca gitu. Padahal perangkonya berapa kali mau ngehok gue gak pernah kena anjir. Ngehok gak kena, ultinya lama gitu. Kalau dia ulti kan. Kayaknya naik tahta gitu Leslie. Dulu gua main di mythic, main di legend yang ngepick Leslie ya. Matchnya belum mulai. Dibilang troll gua anjir. Dibilang troll langsung. Wah troll nih pick Leslie katanya. Pick Leslie nih nge-troll nih katanya. Tak apa mainnya. Main aja belum udah dibilang nge-troll anjir. Nah mati nih. Asik banget. MM berani mas maju-maju begitu tuh asik banget sih. Wancur lesenya sakit sih itu. Oh udahlah gak asik cuy lawannya. Lesenya sakit udah jadi. Gua rasa dia beli itu ya pistol tuh. Beli pistol sama kritikal kayaknya. Sakit banget cuy. Kayaknya gua gak MVP nih. Leslie nih kayaknya. Meskipun gua udah keren banget cuy ya. Tuh point win streak ya. Kalian baca tuh point win streak. Yeay, 8.2 doang gua. Leslie-nya nih yang MVP nih. Nah, benar kan? Si Jia cantik cuy. Aduh, Jia cantik namanya. Agak-agak trauma gua sama kata-kata cantik cuy. Oke, game video gua hari ini sini aja ya. Kurang lebih kayak gitulah. Belajar Argus di Legend solo rank ya cuy ya. Gak gokil menang gara-gara Tamus nge-lem aja nih cuy. Thank you.